Oke, halo semua, balik lagi di Rasrumpel Channel. Dan di video kali ini, gacha ya. Jadi Losega Origin baru kelar update di patch terbaru ini. Selain update event dan juga gear-gear atau hero yang dijual, ini yang paling spesial, update permanen gear chest isinya sekarang lengkap ya. Bahkan semua rare itu ada gitu, gear rare yang paling baru juga ada ya. Yang terakhir kan ini ACC ini tuh, librarian sama armornya scientist, helm scientist aja udah ada ya, padahal harusnya belum rilis tuh. Terus Senong juga satu set, senjata hero rare, bahkan sampai slam ya. Yang terakhir kan slam tuh. Nah, di kesempatan ini tentunya orang-orang pada pengen gacha ya. Gue juga di sini tuh udah nyiapin 5 juta peso. Gue bakal habisin semuanya di PGC. Biar rada lebih greget, gue bikin challenge. Kan ini kan acak ya. Yang gear paling gue pengen yang pertama itu ini, Elven Trace. Sama paling enggak kayak senjata yang gue belum punya ya, kayak senjata Kwon Wang, senjata Lily, senjata. Pokoknya kalau misalkan gue dapat hero rare yang gue pakai dan itu senjatanya, gue anggap itu bagus ya. Dan artinya kalau misalkan gue dapat gear bagus, gue bakal ngeberaniin buat nge-upgrade atau nge-gacha atau nge-enhance mungkin. Ini ke gue bakal coba ya, kan 29 tuh biasanya susah banget ke 30 ya. Nah, kan gue gak pernah berani tuh naikin ke 30. Nah, kalau misalkan gue dapat bagus, gue bakal upgrade ini. Entah nanti turun atau enggak. Siapa tahu kan lagi hoki, dapat bagus, terus hoki juga buat upgrade. Planning gue gitu, tapi kan chance naiknya kan kecil ya, paling juga turun gitu. Kayak gue anggap ini sebagai hukuman gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, langsung aja kali ya, 5 juta peso dapat berapa berarti? Kemarin dihitung-hitung kayaknya 140 ya, 140 gitu. Kayaknya 120-an deh. Kepotong, ini kan 48 ya, bukan 50.000. Oke, langsung aja gas ya. Di inventory gua terima-terima dulu deh biar duh ngebug lagi pakai lemot. Suka gitu kalau di spam mencet ya. Jadi kalau nerima hadiah jangan cepet-cepet. Ya. Oke. Kalau nggak kayak gini gua nggak bakal berani upgrade gear sih. Mentok-mentok di situ-situ aja ya. Gua cepetin ya. Jangan sampai kelihatan ya. Oke, belum habis sejuta ya. Makan waktu. Aduh, apa tadi tuh? Gue fokus ngeliat ininya soalnya. Oke, udah masuk ke hampir 2 juta. 1,5 juta lah ya. Nggak banyak sih memang, makanya gue berani bikin challenge kayak gitu ya. Kalau peso gue 50 juta, 100 juta, ya pasti kemungkinan dapetnya kan gede. Gue nggak bakal berani tuh bikin tantangan buat kalau dapet bagus bakal upgrade gear plus 29 ke atas. Kalau dapet bagusnya banyak, gear 29 gue kan banyak ya, ada 5 atau 6 gitu. Gue pakai satu-satu tuh, gue upgrade satu-satu. Oke, udah 2 juta, tinggal 2 juta setengahan, berarti udah setengah jalan. Shit lah. Harus dipencet-pencet biar kagak kelihatan gitu, biar jadi surprise. Ya gue gak tahu sih, itu kan acak banget ya. Maksudnya katakanlah gue dapat gear rare, tapi yang paling kan ngezong-ngezong juga gitu, jelek-jelek juga. Tapi dari tadi tuh gue lihat ya, banyak banget yang udah dapat kayak rare weapon tapi bisa cycle dan udah pada dijual-jual gitu di market. Asik sih.
Oke, 1 juta terakhir ya. Jujur sih gue ngelihat di gacanya ininya nggak ada unsur rare-nya ya. Apakah cuman gimmick? Enggak ya. Banyak soalnya tadi yang gue bilang yang udah mulai ngejual rare di market. Sekalian nanti ngecek di market apa aja yang udah orang dapat dari gacha ini ya. Penuh gitu? Kira slot gue? Oh penuh ya, penuh ya. Berarti gue nunggu dulu ya. Gue lihat dulu, terus gue jual dulu gitu. Sisa 3 gear lagi harusnya. Oke. 1, 2, 3. Jelek. Oke. Oh, helm Fujin bisa segel. Ya, rare sih. Bagus sih, bisa segel sih. Tapi gearnya tidak memenuhi apa ya? Tidak memenuhi kriteria gear yang gue pengen atau gear bagus ya. ACC Infinity Arms mungkin bukan gear yang bagus-bagus banget. Jelek sih, tapi seenggaknya rare. Oke. Di 1 2 3 4 ya. 4 banding 1 kemungkinan dapat rare nih. Mungkin ya, coba. What the f- Weapon Lily bisa segel. Oh my god, ini bagus sih. Gua tadi gua bilang kan gear yang hero-nya gua pakai ya. Lily gua pakai. Weapon Skadi Evo. Nah, gila. Oh, tercycle armor berserker. Wih, gila, satu deret rare semua ya. 1 2 3 4 5 gitu. Gampang berarti ngedapetin lo gear paling baru Librarian Magic. Tapi gue nggak bilang ini gear bagus ya, walaupun dia gear baru, tapi gue mending okay lah, paling pertama ya, bagus pertama Lily. Helm Gumiho, helm Master Panda, rare semua dong. Weapon Dark Moon 2 buah. Aduh. Sedih gua. Armor Genesis, tapi itu gear biasa sih. Bahkan gua aja enggak pengen ambil ya, walaupun gua bisa ambil. SD Fujin, tapi enggak punya hero-nya. Tapi buah gus. Karena gua enggak pakai hero-nya enggak gua masukin ya. Berarti 2 ya masih ada. Weapon Dark Moon sama Weapon Lily. Armor Laser Sweet, Kirer. ACC Cannon. Armor Fujin bagus. Oh my. Club Elf Dress 3 ya. Aduh, wah ini berat sih. Ini siksaan sih kalau buat gue. 3 gear 29 ya. Gue harus upgrade 3 gear 29 ya. Tercycle lagi. SD Vampir. Gue pakai Vampir sih 4 ya. Dan gue juga gak punya weaponnya. Aduh, kejam, tolong stop. Please jangan hero bagus lagi. Jangan gear bagus lagi. Weapon Weapon Predator, tolong. Please, udah. Weapon Lee, gue nggak pakai Lee. Weapon Size, gue punya Size tapi nggak gue pakai ya. Aman ya. Weapon Dark Moon tersegel. Salah, bisa segel. Karena udah ada, jadi gue anggap udah ya, 5 ya. Loh, Elven Dress lagi. 6. Tapi gear sama ya, gue nggak hitung ya kalau gearnya sama ya. Tadi udah kan Elven Dress. Bang. Dapet Dress lagi dong. Kalau gearnya sama nggak gue hitung lagi ya, takut gue ntar gear gue abis dong. ACC magnet. Oh my. Oke, gue masih ngitung 5 ya. Gue masih ngitung 5. Bentar, kita coba jual-jual gear dulu. Kita kok jual gear sih. 1. Dua, tiga mungkin. Oke, 3 gear terakhir yang harus gue beli. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Please jangan gear bagus. 1, 2, 3. Berarti cuman ini ya. Oke, gue dapat sebenarnya ya, kalau gue hitung ya, tadi kan double-nya itu Weapon Dark Monk sama Helm Eldress ya.
Gue hitung harinya 7 tuh, tapi karena gear ya sama, gue anggap nggak apa-apa lah ya. 5 gear plus 29 yang harus gue upgrade gitu. Ya, oke. Okay. I'm ready. Kepake-pake dulu kali ya. Ini terus vampir. Weapon vampir gue mana ya? Tadi kan gue dapet hero jadul soalnya. Habis weapon vampir, weapon lili. Oke, weapon lili gue pakai sendiri. Gue kalau kalaupun itu bagus, tapi kalau gue pakai sendiri. Gue tipenya kayak gitu sih. Oke, ini gue jual bisa. 5 gear ya. Berarti pertama gue mulai dari retut aja deh. Kok helm sih, salah ya. Bismillah. Siapa tahu hoki lagi. Kan wallahualam ya. 1, 2, 3. Oh my god. Oke. Okay. I'm ready to die. Ketika gear lain, anggap aja dia hoki pertama ya. Oke, okay, 4 ya, tinggal 4 ya. Tinggal 4. Gear yang plus 29 lain tuh ada di setnya Yi Sun Jin sih. Sama di sini. Oke. Okay. Oke, masih ada 4 kali ujian lagi. Apakah kehokian gue masih ada? Oh my god, 3. Oke. Apakah kehokian saya masih ada? Gear apa lagi ya yang 29? Patriot enggak, semuanya 28 sih seingat gue. Ini ya mungkin ya. Pas ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jujur ya, gue feeling gue gagal ya. Tapi demi omongan saya ya, saya tidak akan mundur. 1, 2, 3. Ini kejam sih. Ini kejam. Gear yang 1, 2, 3. Ini terakhir kan. Tadi kan kurang 3, 3 gear terakhir. Gak tau ya, gue maksud gue, wajarkah gue merasa sedih setelah kegagalan enhance ini. Tapi di sisi lain dapat semua gear yang gue pengen. Bahkan 5, 6, 7 sih. 6 ya, soalnya helm elf curse-nya gue hitung 2 harus sih. Tapi gue gak tau ya gimana bergantinya. Atau ayo kita pamer hoki. Pamer shield juga gak apa-apa sih. Gue tadi ngabisin 5 juta ya, dan itu yang gue dapet. Helm elf dress, wah gear, apa ya, gear terbaik mungkin. Yang dicari orang-orang. Mungkin kalau bisa segel atau tersegel gue jual sih, tapi sayangnya gak ada ya. Gak ada yang bisa segel atau tersegel. Tapi di sisi lain, gue dapat banyak banget weapon yang seperti yang gue omongin. Kalau weaponnya gue pakai, hero-nya gue pakai, gue anggap bagus dan gila sih, hoki banget. Gue ngerasa hoki aja sih. Sama tadi tuh yang di baris keberapa gitu ya, bisa dapat satu set gear semua gitu. Maksud gue kayak gini, satu tumpuk gear semua. Gitu. Weapon Fujin, sayang untung sih gue nggak punya hero-nya tuh. Tersegelnya juga banyak. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.